dari dulu tuh musiknya tuh kayak nggak pernah padam ya, dan selalu disukain zaman milenial sampai gue. Kak Clara, mungkin bisa dijelasin update-nya itu apa sih setelah jadi model video klipnya dari Bang Dio? Update-nya. Kayak kenceng suaranya Clara ya, sebelumnya. Aku lebih banyak dikenal orang sih. Lebih banyak relasi juga sama orang. Terus banyak juga job-job yang sebelumnya belum terrealisasikan, bisa terrealisasikan akibat dari jadi modelnya Bang Dayang Lipa. Kak, kan tetap fokus di entertain juga seperti itu. Iya, kalau saya sendiri sih dari dunia acting sih awalnya. Tapi karena kebetulan kemarin dipanggil sebagai model video klip, ya jadi nggak salah juga buat nyoba. Kak, boleh sedikit terpilihnya jadi model video klip sendiri gimana sih Kak, perjalanan apa awalnya ceritanya? Untuk jadi model video klip sih kayak ya Bang Dio Lipanya juga kan udah dikenal sebagai lawyer ya kan, udah dikenal sebagai lawyer terus punya bakat sebagai penyanyi gitu, siapa yang gak mau jadi model video klipnya ya kan. Bersyukur juga sih bisa bekerja sama dengan Bang Dio Lipanya sendiri. Tadi kan awal dari acting juga gitu yeah. Kan mungkin akan terus melanjutkan karir itu? Kedepannya akan terus melanjutkan karir seperti apa? Oh iya, karena kalau udah terjun di dunia entertain sih kayaknya harus total ya, harus terus sih, tapi semuanya diambil sih. Misalnya kalau ada job dari sinetron, web series, atau video klip dan lain-lain sebagainya diambil. Lebih seru mana, di dunia acting atau sebagai model video klip? Gimana? Lebih tertarik mana, sebagai model video klip atau di acting? Kalau aku lahirnya emang dari acting kan awalnya, ditawarin job kan dari acting dulu. Tapi model video klipnya sendiri kan dia cuma sebagai ekspresi aja kan, beda sama acting. Jadi menurut aku sih dua-duanya sih. Tapi untuk model video klip udah sering sama band-band Indonesia model atau model gimana? Kebetulan perdananya si Bang Dio Lipanya sendiri, tapi ini rencananya juga nanti ada job baru sebagai model video clip juga. Tapi kamu pengen ya sih kayak kan model video clip kayak band besar seperti Noah kan, makai apa video yang cantik-cantik gitu kan. Kamu kepengen banget juga gak sih apa video clip dari band besar seperti Noah? Oh kalau itu jelas mau banget. Karena ya bersyukur dan maksudnya bangga terhadap diri sendiri kalau misalnya bisa bekerja sama, apalagi sama band-band besar kayak gitu. Mudah-mudahan sih kedepannya bisa menjadi model video klipnya band-band yang lebih besar gitu. Nama band luar gitu ya? Iya, mau banget. Tapi kemarin sempat menemukan tantangan nggak sih? Apa kesulitan saat jadi model film? Kalau dari aku sendiri sih enggak ya. Karena kalau model video klip tuh karena ekspresi ya, maksudnya lebih ke ekspresi kan. Jadi karena udah terbiasa di acting, jadi kayak ya udah ngalir aja, nggak ada tantangan. Maaf. Kalau untuk band, kamu suka favorit band siapa? Dari dulu sampai sekarang? Cell on Seven. Berarti kepengen banget nih, jadi mana film kita? Kepengen banget. Kenapa? Mudah-mudahan ya. Kenapa kamu suka Cell on Seven? SO7? Dari dulu tuh musiknya tuh kayak nggak pernah padam ya, dan selalu disukain zaman milenial sampai gue dari dulu tuh nggak pernah bosan sampai zaman sekarang tuh kayak masih aja pengen dengar lagu-lagunya dari Cell on Seven. Kemarin sempat ikut nonton konsernya? Nonton konsernya? Nggak kayaknya deh. Habis? Nggak sih, lagi nggak
ya jadi. Lagu apa yang kamu favorit Sarah Chapman dari dulu? Hari Bersamanya. Kenapa? Karena ada pengalamannya kali ya. Jadi kayak yang dulu tuh pernah ada pengalaman ada pacar dulu kan. Terus kayak sering banget puter lagu itu. Jadi kayak suka lagu itu. Ah banyak juga sih lagu-lagunya yang keren-keren sampai sekarang aku sering denger juga. Siap, makasih.